Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, ya Ramadan. Oke. Okay. Kita lagi masuk bulan puasa nih. Betul. Bulan puasa kita musisi miskin juga harus ikutin ini dong. Yeah. Situasi. Eh balik lagi bareng gue Andrew dan Jerry. Jangan lupa yeah. Di channel musisi miskin. Mantap. Oke, okay, kita ngucapin selamat berpuasa nih bagi yang ya yang berpuasa, pada puasa. Iya. Pada saudara-saudara kita umat muslim. Betul. Oke, jadi kita kali ini kita mau makan satu menu nih, satu menu khusus yang ada spesial dari satu tempat makan ternama, spesial khusus ada di bulan Ramadan menunya. Betul. Terus ada banyak benefitnya juga ya? Ada benefitnya juga, jadi lagi ada promo-promo di bulan Ramadan. Oke. Apa tuh? Oke, jadi kita mau makan sate khas Senayan. Oh, sate khas Senayan. Berarti kita lagi di Senayan nih? Enggak, kita lagi di Sunter. Oh, kok ada namanya sate khas Senayan? Enggak selalu di Senayan. Oh gitu. Cabangnya di Sunter. Emang yang bikin nama ini kenapa? Mungkin pertama kali dia pertama di Senayan kali. Senayan gitu. Senayan dulu. Senayan City. Ya, deket-deket Senayan lah. Oh gitu. Ya, gue juga gak tahu. Bukan ahli sejarah gue. Mungkin lu pas Indonesia dijajah sama pasukan Ginyu. Ada pesat sate dibuka di Senayan ya. Oh gitu. Ciri khas. Oh iya benar-benar. Sate Senayan. Sate Senayan gitu. Oke okay, oke. Okay. Kita lapar nih udah mau makan. Nah di bulan Ramadan ini nih, benefitnya apa nih? Jadi benefitnya, jadi kita kan menunya itu sebenarnya bukan sate sih. Jadi kayak ketupat. Ketupat ya. Ketupat campur. Ketupat terus? Campur. Jadi ada ketupat, ada empal, ada telur, ada daging-dagingan. Wah, pas, banyak deh, banyak. Ini banget ya, spesial Ramadan banget. Spesial ya. Ramadan. Nah, justru ini menunya cuma ada di bulan Ramadan. Terus benefitnya gula tuh kayaknya BCA ada gratis 500 sate. Nah, ya kalau buat yang pakai kartu kredit BCA itu ada tambahan lagi benefitnya. Di 500 sate ya. 5 tusuk sate sama kalau enggak salah ada tambahan dapat es delima. Es delima ya. Wah, enak S5. Tuh. Jadi menunya banyak, jadi banyak banget menunya. Iya, gue liat juga ada bisa Shopee Food, ada cashback gitu kalau OVO, terus apa segala macam diskon 50% tuh kalau pakai. Iya, banyak promonya lah pokoknya. Iya, banyak tuh promonya. Ya udah deh, kita enggak udah penasaran banget nih. Langsung aja kita makan nanti. Lebih apa detailnya apa ya kita samperin aja. Harganya murah loh. Katanya sih enggak sampai 70.000. Gitu. Murah. Oh iya. Dengan segitu banyak benefit ya. Ya udah. Lihat nanti langsung deh. Kita cobain ya guys ya. Oke, yuk. So, let's go. Bye. So, okay guys, udah liat nih, ini namanya menu spesial sate khas Senayan. Ini secret menunya sate Senayan. Jadi ini namanya ketupat campur, ya. Yeah. Ketupat with meat, chicken satay, egg and over special spicy light vegetables curry. Buset, panjang banget ya. Black water ya, baca. Iya, ini Black water. Penawaran spesial BCA, gratis es merah delima. Dan untuk setiap pembelian satu porsi ketupat campur dengan kartu kredit BCA. Berarti kalau beli dua, dapat dua. Ya, jadi udah dapat sate kan, sate kan berdua nih. Jadi sate 10 kita dapat. Iya, barang-barang juga. Harganya murah lagi. Berapa sih ini? Cukup mana harganya? Harganya sih 68.000 belum sama pajak ya. Mana? Gue dapat bocoran. Enggak ada di sini mana? Di sini enggak ada, dikasih enggak dikasih tahu. Gitu. Ada bocoran gue. Ini yang 10% diskon apa nih? Tapi ternyata bukan hanya itu aja guys. Banyak sih. Ada kolak campur, ada nasi kubuli, ada apa segala macam, ketupat campur. Tapi kita, nih kolak campur tuh kayak gini nih guys. Tapi kita pengen nyobain yang ini, karena biar kenyang ya kan? Oh iya. Oke. Kayaknya enak banget ini kayaknya. Iya banyak, nanti kita lihat menunya kayak apa. Ya udah, oke deh. So, lihat situasi dulu guys. Ya, kalau lagi puasa kayak gini. Sepi. Sepi. Udah sampai lihat penampakannya, lihat dulu dong ada apa aja nih. Seperti yang sudah diberitahukan tadi, dapat lima sate mantap, karena gratis ya kan, gitu kan, kita pesan pakai kartu kredit BCA. Ingat harus pakai kartu kredit BCA baru dapat menunya. Lu punya kartu kredit BCA? Punya. Yang apa BCA? Yang platinum apa yang titanium? Titanium.
kalung gitu. Kalau gue punya sih kartu kredit biasa ya gue. Apa? Vibranium gue. Di atas titanium gue. Oh ini udah dateng. Ini udah lima ya nih. Thank you. Dan ini free-nya juga nih, delima. Wow. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Delima dulu deh, yang dikit. Ya. Nah, menunggu delima nih buat isinya. Buat buka puasa nih segar. Iya, yeah, isinya sih apa sih ini ya? Ini. Iya, yeah, delima. Iya, yeah. Terus kolang-kaling. Kolang-kaling, terus kelapa. Apa? Es sama kuahnya. Udah gitu aja guys. Itu aja. Enak sih. Belum mau cobain udah dia lalu enak aja. Cuma segar lah, segar. Kalau okay. Kita makan dulu. Nah, makannya ini ada 5 sate. Ya, sate khas Senen, tau lah. Namanya aja udah sate khas Senen. Enak. Berarti satenya enak. Terus makanan. Nah ini ada telur ya. Terus tahu. Tahunya disemur ya. Semur ini. Tahu ya. Nah, kerupuk. Lalu ada ini apa ya? Udang. Wih, ada udang loh. Ada kentangnya juga loh. Udang, kentang. Terus ini lontong. Udah nih, ini daging. Wih, gokil. Enak. Sempurna nih, 4 sehat 5 sempurna. Yoi, makan dong. Yoi. Kita buka dulu deh. Seperti biasa, kita harus sing-singkan karton sari rasanya. Sudah, coba guys. Oh, cobain. Coba ayamnya dulu. Enak banget. Pokoknya kalau sate Senen lah. Gak usah ditanya deh, ayamnya. Bedes. Coba dagingnya. Itu apa daging? Empal berarti ya? Iya. Oh, empal nih, empal. Mantap. Wah. Enak ya? Kuahnya. Bukan kayak kuah lontong sayur biasa loh. Yoi. Ini harganya 10 kali lipat. Lontong cuma 8.000. Lontongnya juga enak, aduh. Coba sayur. Ini ada sayur ya guys. Coba mangga. Enak juga. Kenyang. Enak lo makan nih. Enak. Porsinya gimana, gede? Banyak ini. Porsinya gede loh. Gila loh, porsi. Iya, kelihatan di sini sih nggak gitu kelihatan ya. Cuma pas, ini banyak, pas aslinya kelihatan gede loh. Tangan gua tuh. Aneh lebih dari iya. Ya. Ini gua nih. Ntar gua udah agak sedikit kenyang gua tadi udah makan. Udah. Gua tetap gua kamerain dia dulu aja. Mana banget? Udang. Lontong sayur ada udang betul. Ya, nama terobosan baru ini. Harganya kira-kira berapa ya? Ya 70.000 lah mungkin. 70.000-an net, udah sama pajak ya? Udah murah banget 70.000. Iya, ini kan setiap bulan, cuma di bulan puasa doang. Puasa gak lu hari ini? Enggak lah. Tapi kita tetap menghargai orang yang puasa. Oh iya, ini juga kita makan pasti jam buka puasa ya. Cuma gak tau masih sepi nih. Masih rada sepi gitu. Belum ada yang datang. Sepi. Nanti lah. Mungkin udah berantar. Oke, udah habisin deh. Gantiin gue. Lalu terus yang disorot, yang terkenal lu lagi nanti. Oke, gantiin gue makan. Tadi udah gue makan es krimnya dikit. Ini udah agak cair. Sambil nungguin gue tadi ya. Laper juga gue soalnya. Oke, cobain. Ini es krim delima ya. Kita mau cobain delimanya. Gimana rasanya delima? Gue sih jujur. Gue nyobain sih, belum nyobain. Gue sih jujur ya, gue belum pernah makan delima gue. Oh gitu? Gue gak tau namanya delima tuh, baru tau di sini. Oh ini baru tau. Gimana? Ada lagunya, merah-merah delima. Tapi enak juga. Enak ya? Enak, delimanya tuh teksturnya lembut deh. Jadi, itu tuh ada aroma, ada rasa pandannya dikit. Itu musang apa gimana pandan? Panda itu. Tapi enak. Kalau gue coba lagi. Mana? Dia sirupnya. Ah. Sirup apa? Kuah-kuahnya, kuah es krimnya, kuah esnya.
itu mendok banget, mendok. Jadi kayak mendok lah. Jadi aromanya tuh khas banget. Gitu. Jadi maksudnya mendok apa sih? Mendok tuh kayak wanginya tuh jelas dong. Ada pekat banget. Jadi rasa pandannya tuh pekat banget, kayak lu makan gula Jawa lah. Oh gitu. Gula Jawa kan kalau kita makan kan manisnya manisnya kan mendok tuh. Manis banget. Kayak gitu lah kira-kira. Ini enak. Oke. Oke, kita coba lagi. Enggak kelihatan murah ya. Iya, memang enggak kelihatan murah, memang mainnya enak. Yang mahal dia. Tapi ini free loh. Free pakai kartu BCA. Kartu kredit BCA. Udah dapat 5, dapat juga sate. Iya. Oh ya, terakhir. Segera gitu, beda sama es-es campur es yang di pinggir-pinggir jalan, beda ya? Beda. Enak. Coba dong, sekarang lontongnya dong. Oke. Duh, hidung masukin gue. Wah, tadi lontongnya dapat 5 satenya ya. Lu udah makan 1, lu baru 1. Laperan sih lu. Laper gue juga ya tadi. Oke, gue coba sate dulu ya. Itu sate gede lo. Ini sate bonusnya tadi. Yoi, coba ya. Satenya sih emang gak ada lawan sih Senayan. Gak ada lawan, paling enak Senayan. Gede empuk, enak gurih. Mahal aja sih tapi cuma ini free. Tapi lontong free. Oke, kita cobain lontongnya. Yes, empal. Wah gila, empalnya aja gede loh. Campur es. Cobain empal. Nanti abis ini kita campur es. Empal cuma ya. Empuk banget, enak kan? Nah ini enaknya udah dimarinasi empal. Jadi ada bumbu-bumbunya tuh udah pas kita gigit aroma bumbunya tuh nyebar. Ya. Jadi biasanya kan empal kan kalau di tempat-tempat yang kurang bagus ya, empalnya tuh keras. Keras terus nggak ada rasa. Iya. Mesti dikotor-kotor dulu baru ada rasa. Iya. Oh ini enggak. Ini udah tinggal dikuahin aja udah bumbunya udah wuri deh pokoknya, oh, enak. Susu juga. Oh enak deh. Mantap. Oh kita coba telurnya. Telurnya standar sih. Oke. Okay. Enak. Kuahnya ini enak loh, kuahnya gurih. Bukan cuma kuah santan sembarangan kayak lo beli di pasar gitu ya. Kita coba bareng ketupat aja coba. Ketupatnya juga empuk kan? Iya, murah. Pokoknya ini, aduh, murah lah. Kalau 70.000 murah lah. Lu makan ketupat polos aja ya? Udah ada rasanya enak. Iya. Buat dikuahin. Iya, makanya. Yuk, ini. Oke. Yaudah, ntar kita sore lagi kalau udah mau habis ya. Wah gila lu, udah mau habis baru dikasih orang. Iya lah. Kita makan dulu ya. Yuk. Udah habis makanan gue. Gue juga udah habis. Makanan gue, sisa es. Makanan sih jadi. Gila bersih. Kacau ya. Enak banget sih. Enak sih soalnya gila. Mungkin gue dulu banyak enak. Iya. Tinggal gue makan dikit. Gimana makanan nih? Puas lah ya. Balik lagi nggak kesini? Balik lagi. Hei, nanti sampai akhir bulan puasa kok masih ada promonya. Tapi juga enak. Gila. Oke. Oke, kita habisin dulu es krimnya baru nanti kita breakdown. Es krim sih. Ini apa namanya? Bukan es krim? Bukan. Es sih. Gua kira es krim. Ya udah. Kita habisin dulu esnya. Akhirnya udah habis guys. Habis. Cimunya kok. Kita cobain sekarang. Ya sebelah-sebelahan. Gimana sekarang? Tanggi banget handphone ya. Bisa sebelah-sebelahan ya. Ya. Beli di mana handphone ya? Apa? Di Amerika. Mana kamu sih handphone? Samsung.
Bukan Michelle ya? Ya pakai handphone Michelle, aduh. Minggir-minggir lu, minggir. Baris ke belakang lu. Itu pasti yang ini ya, yang jualan ini ya? Jualan tumbuh-tumbuhan. Kasar lu. Kan tumbuhan, gak ada yang salah. Oke. Ya oke, tempering tuh. Oke, okay, dari dulu deh. Dari gue deh. Dari dulu ya. Kalau gue, ketupatnya itu tadi makanan apa ya, ketupat, namanya ketupat campur. Ketupat campur. Namanya juga campur. Yeah. Bener-bener enak. Gue harus kasih nilai 9,5. 9,5? Gue kasih 9,5. Kenapa gue kasih 9,5? Karena tadi harganya juga murah. Harganya belum tentu, itu kan kita kan dengar-dengar harga. Belum dengar sih 70 ribu. 70 ribuan. Gue tadi nanya ke mbaknya juga, katanya 70 ribuan. 70 ribu. Gila. Oh. Ini mendekati sempurna bos. Gue kasih sempurna ya. Karena apa? Enak banget. Ini selama lo nge-vlog ya, ini makanan yang tertinggi ya, lo kasih nilai. Iya, gue kasih ini yang tertinggi. Karena tertinggi. Apa? Bener-bener benefitnya banyak banget. Dengan harga segitu dan bener-bener enak. Tahu sendiri lah, sate khas main tuh gak mungkin yang gak enak. Tapi kita dapat beberapa komponen dengan gede, free, gratis. Gara-gara ada kartu kredit BCA aja ya. Delima sate. Jadi free. Terus? Oke, okay, kalau gue... Gue 95, lu berapa? Gue mungkin... Sebenarnya gue di atas 9, tapi di bawah 9,5. Oh, berapa? Gue kasih 9,25. Wah, lu ini tinggi juga nih, kenapa nih? Iya, soalnya... Pertama, enak. Semua makanan, semua apa komponen itu enak. Ini sejauh yang kita udah jalan-jalan ya. Iya, ini paling tinggi. Paling worth it. Jadi tuh porsinya banyak. Semua komponen itu enak, dari empalnya, tentang kerupuknya, Mbak. Iya. Sampai ketupatnya enak. Iya, ini udah terbukti, guys, terbukti itu habis gitu loh. Kita enggak main-main gitu. Terus dapat sate juga ya, free-nya banyak lah. Iya. Lu dengan harga 70.000 net ya. 70.000 net lu bisa dapat segini banyak. Yo. Gua makan pecel lele aja di pinggir jalan 50 lagi kalap ya. Bisa 50.000 bisa lo. Bisa ya. 50.000 ini cuma nambah 20.000 berarti. Terus lu bisa makan di sini. Enggak seenak ini lagi ya. Iya, ya enak juga sih pecel lele. Iya, cuma maksudnya lebih enak. Ini enak plus lagi tempatnya nyaman, ya kan. Iya. Lu pecel lele lu ada apa men? Ada kucing. Ada kucing pengamen ya kan? Iya. Kadang kita kalau ini bukannya apa ya, makan kalau ada pengamen kan jadi mengurangi nafsu makan. Di sini kan enak, kita gak ada gangguan apa-apa. Terus juga, es krim. Esnya tuh banyak, ya. Banyak, enak. Delima. Sehat lagi. Jadi perfect lah. Hampir sempurna. Betul. Cuma kenapa gua gak kasih 9,5 karena ya gimana ya, ada yang kurang aja sih. Maksudnya alangkah baiknya dia satenya misalnya dikasih sate kambing atau sapi lah, atau dicampur lah, jadi jangan cuma ayam terus. Ya tapi pasti harga lebih mahal dong kalau terus kambing. Kekurangan satu, nggak ada minum. Iya. Paketnya nggak termasuk minum. Nah, itu yang mengurangi 0,25. Kenapa nggak 9,5? Kurang minum aku aja. Kalau ada aku, aku kasih 9,5. Betul. Ya makanya itu dia. Berarti gue juga kasih 9,5 juga. Karena memang udah gak bisa perfect. Karena dari gimana pasti ada kurang. Tapi ini udah oke. Okay. So far udah oke. Okay. Udah okay, paling dekat. Ingat ini paling tertinggi dari musisi miskin ini. Okay, jangan lupa. Sama bulan puasa nih. Hanya sama bulan puasa doang, guys. Bulan puasa. Oke, okay, jangan lupa mampir di subscribe soalnya. Yoi. Oke, okay, gitu aja sekian review dari kita. So, don't forget to subscribe dan di like, di komen, dan di share ke teman Anda dan ke pelayan sampai senanya. Termasuk tukang parkir. Iya. Oke, okay. Di priwit-priwit kan. Plus. Lu share dulu tukang parkir. Pak, ini baru musisi miskin gitu. Share dulu. Bingung banget. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Yeah. Bye-bye, everyone. Jumlah.